Orang cakap kalau nak bagi komputer tu laju, beli atau gunalah daripada storage jenis SSD berbanding pada beli HDD. Benda ni dah jadi macam satu fakta sebabkan memang ramai dah tahu yang SSD ni memang lagi laju berbanding HDD. Tapi untuk pengguna yang baru nak membeli SSD ni, dia mungkin agak keliru sedikit sebab ada banyak SSD yang boleh dijumpai dalam pasaran. So untuk video kali ni, saya akan menerangkan beberapa jenis SSD dari segi kepantasan, dia punya reka bentuk dan semuanya lah. Dari segi hierarki ataupun dia punya level of kepantasan, kita ada dua jenis SSD, iaitu yang pertama adalah daripada PCIe and NVMe dan juga yang kedua adalah berasaskan daripada SATA. Jadi antara SATA dan juga PCIe ni, yang paling laju adalah PCIe di mana ia menggunakan antara muka yang lebih laju berbanding daripada SATA. So kalau korang nampak NVMe tu sendiri pada label PCIe SSD, NVMe tu adalah merupakan protokol khas untuk mengakses data daripada SSD bersambung kepada PCIe. Sebelum NVMe ada satu lagi protokol, tapi protokol ni yang dinamakan AHCI. Dia adalah protokol yang agak lama. Jadi bila SSD dikeluarkan, SSD ni dah begitu laju, tapi protokol AHCI ni dia lebih sesuai digunakan untuk HDD berbanding SSD. So bila SSD keluar, dia kena gunakan protokol yang lebih pantas. So sebab itulah NVMe dikeluarkan. Untuk SSD jenis PCIe ni, yang paling latest adalah PCIe 4.0 yang mana kelajuan baca dia boleh mencapai 7000 MB per second dan juga kelajuan tulis 5300 MB per second. Tapi PCIe 4.0 ni hanya disokong pada motherboard yang terkini sahaja. So untuk rata-rata pengguna yang ada sekarang ni, dia gunakan PCIe 3.0 sahaja. Untuk speed ni, dia boleh mencapai 3500 MB per second dan juga untuk speed write dia 3000 MB per second. So untuk korang yang nak beli SSD jenis PCIe ni, korang hanya perlu tengok label dia PCIe dan NVMe sahaja. NVMe ni dia memang tak akan keluar untuk HDD dan kepercayaannya disebabkan SSD ni adalah yang paling laju, ia adalah yang paling mahal lah. Yang kedua adalah SSD berasaskan SATA. Sebabkan dia menggunakan SATA, di mana SATA 3 yang paling terkini, tapi walaupun dia terkini, dia adalah versi yang dilancarkan pada tahun 2012. Agak lama juga. So bandwidth data untuk SATA 3 ni hanyalah pada 600 MB per second, yang mana berkali ganda agak slow lah berbanding PCIe punya interface. Tapi itu adalah SSD yang berasaskan interface ataupun speed SSD tu sendirilah. Ada juga SSD yang boleh dikelaskan pada bahagian design ataupun rupa bentuk dia. Okey, bentuk yang pertama adalah M.2. M.2 ni merupakan nama untuk reka bentuk SSD yang ada design panjang dengan ada lurah dekat bahagian penyambung dia tu. So M.2 ni wujud dalam bentuk SSD untuk SATA dan juga PCIe, yang mana dia dibezakan dengan M.2 SSD jenis PCIe, satu lurah sahaja yang dipanggil M-key, manakala untuk SSD jenis SATA adalah dua lurah, iaitu M plus B-key. Okay, M.2 ni juga boleh datang dalam pelbagai size, yang mana ada tiga lah yang selalu digunakan dalam pasaran. Size yang pendek ni banyak dijumpai dalam laptop, manakala yang panjang ni lebih kita banyak jumpa pada PC lah. So apa beza yang pendek dengan yang panjang? Yang panjang lagi banyak storage, yang pendek sikit storage dia. Kemudian ada satu lagi jenis reka bentuk, iaitu bentuk petak tu lah. Dia dibahagikan kepada dua jenis, 2.5 inci dan juga satu lagi adalah 3.5 inci. Untuk SSD jenis ni, dia hanya untuk sambungan SATA saja, maknanya tak selaju PCIe lah. Jadi untuk reka bentuk 2.5 inci tu banyak digunakan pada laptop, manakala 3.5 inci ada pada PC. Tapi reka bentuk 2.5 inci dan 3.5 inci ni, dia tak limited kepada SSD saja. HDD pun sebenarnya gunakan reka bentuk yang sama. Ada satu lagi design yang macam M.2 tapi sebenarnya dia adalah sedikit lebar. Dia dipanggil M-SATA. Untuk sambungan M-SATA ni, dia masih lagi menggunakan sambungan SATA yang biasa, tapi sebenarnya dia dah jarang dijumpai dekat pasaran sebab industri teknologi sebenarnya dah beralih sepenuhnya kepada reka bentuk M.2 berbanding menggunakan M-SATA. So untuk kelajuan, ada dua je yang korang perlu ingat atau korang kena faham. Yang pertama adalah dari segi NVMe PCIe, yang kedua adalah dari segi sambungan ke SATA. So kalau korang nak beli SSD, pastikan sambungan dia tu terlebih dahulu apa benda, sama ada PCIe atau NVMe. Lepas tu korang boleh check dekat Shopee ke Lazada, beli mana yang patut. Sekian tu sahaja untuk perkongsian video SSD pada kali ini. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Guys, video tadi macam mana? Guys, video tadi macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, like dan juga subscribe. Okey, bye, ciao.